masuk pintu masuk lokasi Ziarah Sunan Bonang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama enggak bertemu, enggak berkumpul sama keluarga. Hari ini alhamdulillah bisa berkumpul lagi dalam suasana yang sangat menyenangkan, yaitu acara ziarah ke Palang dan Tuban. Nah, Palang itu ke Wali Sesepuh Wali Songo, kemudian lanjut nanti ke Mahdum Ibrahim Tuban, kemudian lanjut ke Mbah Guru Bulu terakhir nanti. Bulu kenapa? Bulu cedak ke Mbah Guru terakhir. Di dalam rangka ini kan mau ujian akhir tahun, ngaras ngirus kita wasilah ziarah ke para aulia, wali Jowo. Semoga nanti kajatnya ikan terkabulkan dan kajat keluarga ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang keluarga yang baru sakit semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Yang baru susah semoga dihilangkan kesusahannya. Untuk semuanya saja, para penonton semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Lahir batin senantiasa dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam suasana kita mau menyongsong tahun baru Masehi. Seminggu lagi kita menyongsong tahun baru Masehi 2023. Ini menjelang akhir tahun Masehi. Semoga kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Artinya apa? Dalam akhir tahun tetap kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan, dan semoga yang telah kita laksanakan selama tahun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, lanjut berangkat selanjutnya lagi. Dah ini kebetulan satu keluarga. Nafak sekeluarga mbahnya, kemudian bibinya Hikam Sirojuddin. Jangan guri ya, mabuk ya. Di belakang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, nggak ikut guys karena lagi sakit matanya itu, nggak bisa melihat itu yang jelas-jelas. Oke guys, OTW dulu, semoga selamat sampai tujuan. Ini dara-dara baru keluar dari kandangnya. Para putri-putri santri-santriwati di Madrasah Ghaliyah Ghazaliyah Sarang Barlang. Dara-dara cantik ya. Iki suasana di pondok pesantren Sarang. Iki suasana di komplek pesantren, Bro. Jalan Pantura akeh truk-truk gede lho Pak lho. Ning dikene truk-truk kabeh.
Alhamdulillah, sampun sampai di Tuban. Kondisi hujan sangat deres. Hujannya deres bol-bolan. Sampai air meluap. Rata-rata banjir. Let's go. Lautnya. Hujannya luar biasa. Lautnya pasang, lautnya pasang. Dan terus pal. Ini kidung antuk kabeh do turu. Do turu segese mabar kok. Pagar pelangi langsung jiablas moro ning gone. Tuban ziarah moro ning KJS. Ya, seturung orang dia. Halo ya dia. Kita main pergi. Putus terus. Apa terus ya pak? Waduh, terus pak bro. Kuih dulu. Masya Allah. Kenapa ya? Kepil lah. Ya, kok ini mencet aku lihat parkir. Enak. Oh, dan terus guys, ki negone masjid cek guys ya. Tunggu pindah. Tertunda dulu. Soalnya udah terus. Mari lagi minggu pak. Belum gue payung. Jadi lali bu mau ibu lali gak gue payung. Soalnya cuacanya kan ini ki dan terus kadang hujan. Tapi tekanannya hujan aja ya. Pinggir tak, pinggir sebelah saya terang. Hah? Dibilang. Di sini pinggir pak. Mobil boleh parkir wangel bro, tak parkir wangel yang ngarep kantor bupati. Ini terang ya pak, ini terang ini. Di ibu ini. Nanti kok. Kalau masjid Tuban siang ngarep bro. Terus kayak masjid Nabawi gitu loh, anak payungnya piring. Terang, ya. Terus kita yo. Kita hati-hati yuk. Kepleset ge. Alhamdulillah serang guys. Boleh pak? Langsung ngakom. Ini kena enak weekend ini rumpak mipol bro. Ibu kita mencari ibu guys. Ibu lagi di sana. Masuk pintu masuk lokasi ziarah Sunan Bonang. Ibu. Wih. Lagi bro. Ya. Ibu apa yuk? Ambi. Hah? Mabi. Ora rame kok, bro. Bro. Aduh, sampai ikut kekosan. Sendalnya kita taruh sini guys. Kita taruh sini sendalnya.
bro kok. Ini bro, spare jeroe, jadi ini langsung lanjut nih, palang tupian pengen tujuh-tujuh rasih bro. Amin, amin, amin. Oh, butuh niket mah, gak melok, gak melok. Ini sarang-sarang lagi bro. Butuh niket mah, gak melok. Kamu ini gak melok. Ya, ini lagi. Masya Allah. Masa gini-gini nih bro. Ya Allah. Betul kok ya. Terima kasih, matur nuwun. Semua pemirsa, alhamdulillah sudah selesai pada tujuan yang pertama. Pertama kawitan ziarah di Mbah Waliyullah Syekh Mahdun Ibrahim. Ini lanjut ziarah ke makam Syekh Asmoropondi. Asmoropondi Syekh Asmoropondi Palang Tuban. Iku sesepuh Wali Songo Bapak Raden Rohmat. Bapak Raden Rohmat. Jadi sesepuh para Wali Jowo iku Wali Songo Mbah Samarkon. Berarti Mbah Syekh Mahdun Ibrahim. Wong kenal sejarah. Sering ziarah-ziarah wong soleh-soleh. Sering tawasul wong sing soleh-soleh. Dewi iki wong ora genah, Pak. Yo. Mulane nek kepengin dongamu yo cepet kabul lantaran para kekasih Gusti Allah, para wali ni pangeran. Wong kok ora tawar wong soleh. Oh. 40 hari gak pernah sowan nggone wong soleh. Dadeno ati sing atos. Ati sing atos iku angel nopo pitu ture. Aja wong kok sok rasa bener, rasa apik dhewe. Rasa paling hebat dhewe, sifat ngono kuwi dadeno sifat kesungguhan. Mane kala-kala wong ku eling patok, eling wali iki ya eling patok. Rek apa wali ku nek wali ku hakikate dhewe mah mati tapi hakikate urip. Justru malah nek kita sering ziarah ning gunung para wali-wali para sembah iku wong sing gampang parek ning Gusti Allah iku mudah terkabulkan. Nah demikianlah lanjut ke Mbah Samarkondi Palang Tuban. Semoga lancar perjalanan, selamat ulujeng, tidak ada halangan apapun. Tetap tonton terus, semangat, mugi berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.